Oke. Beres semua. Tapi lebih ngeri ini lagi ya. Ulek juga. Hati-hati longsor. Ya, ini adalah track hari kedua. Ya, suasananya hutan Aceh. Ya, Bang Topik atau BTP sedang memberikan instruksi. Orientasi atau orientering jalur ini penting sekali ketika kita berada di area punggungan gunung yang jumlah kiri kanan jurangnya banyak sekali. Jadi driver dipandu oleh navigator agar aman, agar lebih bisa leluasa melihat jalur dengan bantuan navigator di depan. Harus rajin. Itulah navigator. Peserta yang dari Binjai, apa bisa mendengar? Posko 1 panggil. Peserta dari Binjai yang di Kampung Heli, Kampung Heli Lapangan Bola, apa bisa mendengar? Posko 1 panggil. Oke, tidak ada menjawab, saya bergeser ke repeater. Dan ini adalah obstacle fee. Dan pagi di hari kedua, ya, teman-teman sedang berkemas. Tapi apa yang sedang dilakukan peserta lain? Oh, menarik sekali, lihat. Tuh, lihat ya. Panjang sekali. Itu udah nggak double line lagi itu. Seven line. Kita lihat tuh, seven line lah. Luar biasa nih. Gimana bang, kalau begini bang? Nah, kalau begini, kayak Wak Lang bilang, nah, lebih enak pulang duduk, pulang tidur, duduk. Ini dari pagi sampai sore di sini, kan? Gitu ya, lihat ya treknya seperti ini ya, kawan-kawan ya. Lihat tuh, ini mobil satu nggak bisa keluar tuh. Nggak tahu mau ditarik apa, apa mundur apa nggak tahu ya? Mundur kan? Nggak tahu, rencana dimundurkan aja, karena aspek apa patah. Ini aspek udah patah? Bukan, yang atas ini apa alternatornya sudah diganti standar, jadi kemungkinan isi drum dibuat winch agak berat ya, agak susah ya. Jadi mereka memutuskan diri untuk tarik mundur.
ketika jalur terjadi trouble dengan satu kendaraan, ada alternatif atau ada pilihan-pilihan lain. Sementara teman-teman di sana sedang mencoba untuk membuka jalur-jalur yang bisa untuk dilewati. Orientasi medan itu penting sekali. Ketika kita melihat ada trouble di jalur utama yang akan membutuhkan waktu recovery cukup lama, jalan terbaik adalah membuat alternatif jalur. Kita lihat teman-teman lain sedang membuka jalan. Dan ini juga belum tentu apakah jalan ini bisa digunakan. Ini paling tidak harus dicoba. Jika satu kendaraan dapat keluar dari jalur alternatif ini, mungkin akan diikuti oleh kendaraan-kendaraan lainnya. Oke, teman-teman, kita tunggu ya. Nih, ada Bang Nala nih. Bang Nala sudah mulai masuk-masuk blukar, udah cek-cek jalur. Ya, kita lihat. Udah Bang Nala, berat. Patah-patah itu nggak nangin takut. Jembatan. Betul. Pas naik patahnya di tengah. Kecuali dapat kayu. Dapat kayu besar kita. Kok kayu segini? Kayu besar. Berat mobilnya. Mobil jinsong bang. Mari. Oh, iya. Tapi kita jaga-jaga dulu bit nih. Kalau sana nggak lepas orang itu, kita ada alternatif lah. Itu panjang bisa kan? Bang Taufik, ya, nah, siap. Oke teman-teman, ini adalah BTP alias Muhammad Taufik. Oke bang, ini ngapain bang? Kawan-kawan lain ini buka-buka apa namanya? Potong-potong alang-alang di sini nih bang. Kami lagi mencoba mencari jalur alternatif lain gitu bang. Oke, jalur alternatif lain lagi ya. Ini kalau apa namanya? Nanti dicoba kalau misalnya masuk akan diikuti oleh peserta lain di belakang? Siap-siap, akan diikuti oleh peserta lain ya, kami utamakan untuk tim kami dulu bang. Oh siap-siap, terima kasih Bang Taufik. Ini teman-teman, ini Bang Taufik dan timnya akan membuat jalur baru dikarenakan di sebelah sana ada kendaraan yang sudah dari tadi malam belum bisa keluar. Kita lihat kerjasama mereka. Kendaraan yang sedang terjerembab di Curukan V. Ya. Tolong, buka di depan. Bantu bagi traksi, bang. Bang Ian gimana bang, putusannya bang akhirnya bang? Saya backtrack bang. Backtrack aja ya? Iya. Oke lah. Dengan kondisi kendaraan yang dinamo charge-nya sudah rusak, dibalikin dengan dinamo standar, terus juga dengan teman-teman dari tim yang lainnya juga ada masalah. Ya. Jadi keputusannya adalah backtrack aja ya? Backtrack. Oke teman-teman. Di hari ketiga. Oke teman-teman, ini dari tim apa bang?
Tim Sidom. Tim Sidom harus backtrack untuk recovery kendaraannya, perbaikan dan lain-lain. Dan kita akan ketemu di hari ketiga besok ya Bang ya. Siap. Di BC selanjutnya. Oke. Oke, gitu. Siap. Siap.